Pengadilan DNP Sumut Perdana bersama saya Kevin Manoy. Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution menjadi viral di media sosial karena emosinya meledak dan mengajak duel wartawan. Meledaknya emosi Edwin bermula ketika sejumlah wartawan datang ke kantor Inspektorat Deli Serdang untuk meliput pemeriksaan ASN Inspektorat dan Panwas Kecamatan Lubuk Pakam terkait netralitas. Edwin marah-marah dan berusaha mengambil kamera wartawan yang merekamnya. Aksi saling dorong sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai beberapa orang. Salah satu wartawan yang terlibat cekcok dengan Edwin, Amiruddin, menceritakan bahwa mereka datang ke kantor inspektorat setelah mendapat informasi bahwa Bawaslu Kecamatan Lubuk Pakam akan memeriksa anggota inspektorat yang tidak netral dalam pilkada. Saat wartawan hendak menanyai Edwin terkait pemeriksaan tersebut, Edwin malah marah-marah dan menanyakan kartu pers wartawan. Edwin juga sempat merampas handphone Amiruddin dan hendak membantingnya, namun tidak jadi.